Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di hari Selasa tanggal 29 Oktober sahabatku. Hari ini sekitar jam 9:30-an nih. Posisi lagi di lapangan Kecamatan Kalibawang ya sahabatku nih. Kondisi terkini di lapangan Kecamatan Kalibawang masih bersama L300 pastinya ya. L300 dapat muatan di tepat sekali di Kalibawang ya, tepat sekali di Kecamatan Kalibawangnya, dan posisinya di lapangan Kecamatan Kalibawang nih ya. Muatannya sudah selesai L300-nya ya. Di hari ini di pagi yang cerah, semoga semakin berkah, semakin siangnya semakin dapat muatan lagi nih ya. Muatannya standaran sahabatku, nggak sampai full gayor, sampai dipatok-patok, sangat standaran saja. Ya biasalah ukuran standaran begini muatannya, biasanya belakang sama depan pasti dipatok ya, samping dan samping belakang kanan kiri. Tapi ini benar-benar sudah habis kayunya ya. Ini bekas tumpukan kayunya. Dan itu ada tumpukan kayu juga, tapi sudah beda punya juragan kayunya ya. Sangat dekat rute penyetoran kayu saya sahabatku, hanya dari Kalibawang sini sampai ke Kemirombo hanya berjarak sekitar 1 kilo, bahkan kurangnya sahabatku, hanya nanjak sedikit atas Kecamatan Kalibawang langsung ketemu depo Udih Berkah Usaha Bersama, langsung bongkar. Kalau sinilah hitungannya apa ya sahabatku, hanya langsiran lah ya. Kalau ongkosan saja sih ya segitulah sahabatku, nggak bisa nyebutin nominalnya berapa besarnya ongkosan saya, tergantung jauh dan dekatnya ya sahabat tuh. Kalau misalkan dari sini hanya dari Kecamatan Kalibawang sampai ke Kemirombo ya, hanya berapa duit lah, lumayan buat ganti-ganti rokok 76 dan kopi pastinya. Oke sahabat tuh, mudah-mudahan nanti makin siangnya L300 saya, L300 pejuang rupiah yang tak kenal lelah pastinya ya, pejuang keluarga sebenar-benarnya ini, mudah-mudahan makin siang makin dapat muatan lagi ya sahabat. Yuk ikuti saja sahabat tuh, nggak sampai berjam-jam, nggak sampai berpuluh-puluhan menit, hanya beberapa menit saja, karena tujuannya sampai ke depo Udih Berkah Usaha Bersama yang ada di Kemirombo, dekat sekali sahabat tuh. Yuk ikuti saja, ditonton videonya, semoga kalian tidak gagal paham dan tidak asal komen saja ya sahabat tuh. Hargai karya seseorang dengan menonton durasi full ya, karena saya sendiri kalau sudah datang insya Allah saya fullin sahabat tuh. Oke yuk ikuti saja, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Rute yang sangat dekat sahabat tuh, pastinya L300 nya muatan ringan ya. Untungnya sini enggak hujannya sahabat tuh, karena kemarin beberapa hari hujan. Karena kalau hujan pasti dimasuk alun-alun atau lapangan Kalibawang ini pastinya ambles ya sahabat tuh. Karena sebagian area sini samping-sampingnya habis diuruk tanahnya itu seperti itu. Dan ini jalannya habis diuruk, pastinya kalau pas hujan jalur sini enggak bisa dilalui ya. Pastinya selip, bahkan bisa ambles sahabat tuh. Tapi alhamdulillah semalam nggak hujan, hanya gerimis tipis-tipis sahabat tuh. Sangat dekat sekali rutenya ya, rute muatan saya sangat dekat sekali, pokoknya full manjang. Muatannya nggak sampai berdos-berdos sahabat tuh. Ini dia
ya sahabatku. Tepat sekali depan saya ini ya sahabatku. Persis sekali kanan saya ini Kecamatan Kalibawang ya sahabatku. Pas banget saya berhenti ini, kanan saya Kecamatan Kalibawang. Muatan kayu dengan jarak tempuh paling dekat ini sahabatku, paling dekat hanya berjarak sekitar 1 kilo, bahkan kurang ya sahabatku, ya kurang lebihnya 1 kilometer. Habis tanjakan itu langsung ketemu depo pertama, langsung sampai sahabatku. Oke sahabatku, sudah sampai di depo UD Berkah Usaha Bersama. Di depo UD Berkah Usaha Bersama ya, hanya berjarak ini aja durasi sekitar baru-baru 3 menitan, berarti enggak sampai 1 kilo lah ya sahabatku. Enggak sampai 1 kilo, bahkan hanya sekitar 500-an meter lah ya. Sampai depo UD Berkah Usaha Bersama, belum ada yang lain, hanya baru saya L300-nya ya. Belum ada aktivitas atau mobil-mobil yang lain di tempat sini, baru ada L300 ini, L300 saya puasinya ya. Mudah-mudahan secepatnya dibongkar sahabatku, karena saya masih ada satu kali muatan lagi. Beda juragan ya sahabatku. Nih muatannya masih seperti awal saya mulai video ya. Nih muatannya sangat standaran saja dengan jarak tempuh yang sangat dekat ini ya sahabatku. Kebetulan di sini para juragan dan tukang bongkarnya belum pada datang sahabatku, atau sudah juga kurang tahu ya, karena saya belum ke tempat biasa istirahat tempat para tukang bongkar. Biasanya kan pada bersanteria di sebelah sana ya sahabatku. Ini ya kondisi terkini lalu lintas Kalibawang Sapuran sahabatku, masih sangat sepi sekali, belum ada lalu lintas yang sangat berarti. Ini sangat sepi sekali, itu dia. Oke ya sahabatku, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segala dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya pastinya. Terima kasih yang selalu ada di video saya, selalu support video-video saya. Tuhan yang selalu membalas kebaikan kalian semuanya ya. Taburlah selalu kebaikan, dengan kebaikan pasti banyak yang
mengasih, memberi, bahkan rezeki ada aja sahabatku ya. Terima kasih pokoknya sahabatku semuanya. Sehat-sehat selalu, jaga selalu kesehatan kalian semuanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa berdoa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.